Seorang wanita dengan gagah berani menggagalkan aksi penjambretan di perumahan Deplu, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku jambret saat terjatuh ke saluran air. Dwi mencoba mengadang pelaku dengan tangannya. Akibatnya motor pelaku oleng ke saluran air. Pengadangan ini dilakukan saat Dwi mendengar teriakan meminta tolong dari seorang lansia bernama Siti Yulianti. Pelaku pun terluka parah dan diamankan oleh polisi dari Polsek Pondok Aren. Pas saya lagi keluar, kebetulan ada ibu-ibu teriak minta tolong. Cuman karena saya ragu, saya keluar. Ibu langsung nunjuk jambret, karena nggak ada lagi orang yang lewat, dia doang, ya saya hadang. Ya itu kebetulan kena juga sih, kena stang motor, mungkin dia oleng, langsung masuk got.